apa lagi kalau aku suapin? Oh iya benar. Hmm. Mau juga ya. Yes, welcome back to my video. Dan di video kali ini gua enggak sendirian, gua ditemenin sama Aksa. Ya, yeah, hari ini gua bikin video for the first time, Aksa mau nemenin gua. Yeay, terima kasih. Ya, kamu pasti ada maunya makanya nemenin aku di video ya. Nah, di video kali ini gua akan kasih challenge ke Aksa. Kalau cewek itu kan harus pintar masak tuh. Nah, yeah. Gua hari ini mau kasih challenge ke Aksa, dia harus masak. Tapi masaknya enggak terlalu ribet. Ini paling kayak dessert-dessert gitu doang. Dan di sini gue udah sediain bahan-bahannya, jadi Aksa sisa meraciknya. Aksa tahu nggak di sini apa aja yang ada? Tahu. Gak tahu. Yang pertama itu ada namanya Milkis, nih kayak beauty vlogger gitu Milkis. Biar fokus. Iya biar fokus. Milkis ini adalah minuman dari Korea. Ini susu sama soda gitu. Ini bisa didapetin di minimarket gitu kayak Indomaret dan teman-temannya Indomaret lah. Setelah itu gue juga sediain es batu. Es batu ini dingin. Yeah. It's beautiful life. Nano ya. Dingin. Habis itu gue juga sediain di sini mangga. Ini ada semangka sama kelengkeng. Terus ini ada namanya buah naga sama apel. Okay. Buah naga sama apel. Habis itu ada mutiara gitu. Ini bukan mutiara. Ini apa? Ini. Ada juga ini Milkis. Nah, ini Milkis, ini sama ini itu sama, cuma beda kemasan aja. Itu dia bahan-bahannya dan kamu di sini tugasnya untuk meracik ini jadi es campur. Oke. Tahu dong cara bikin es campur? Kecil. Oke. Okay. Nah, tambah omongan yang lebar lagi. Mari kita challenge. Yang pertama kita masuk kamu yang menuju nih. Ya bebas dong kan kamu yang aku challenge gimana sih? Oke, okay, kita mulai dari semangka ya. Yeah. Kenapa semangka yang pertama? Karena aku suka semangka. Oh, iya. Kalau sama aku suka. Iya. Yeah. Semangkanya berapa potong? Coba kamu hitung. Ini banyak banget segini lah ya. Oke, okay, ini semangka. Itu apa? Ini namanya klengkeng. Klengkeng. Oke. Okay. Kenapa dia yang kedua? Karena deketan. Oh, deketan. Iya, iya. Mangga. Habis itu? Oh, iya. Ini nama binatang. Sebenarnya bukan buah ini. Ini apa? Naga. Oh, iya. Benar. Habis itu apel. Apel. Ya, segar deh. Iya. Habis itu, yang terakhir, ini yang kata Rio. Itu apa? Mutiara. Mutiara. Itu tinggal dicampur-campur gitu doang ya? Iya. Okay. Looknya seperti ini nih, looknya. Ini. Gampang kan? Beauty vlogger. Terus kita pakai yang ini. Ini apa? Itu Milkis. Oke. Okay. Stop! Aku juga mau nyampur. Yeah. Kamu sudah campur yang botol, aku coba campur yang kaleng. Nih, Milkis kaleng. Coba aku minum dulu. Annyeonghaseyo. Langsung bisa bahasa Korea lo. Gila, minum ini langsung bisa bahasa Korea lo. Luar biasa. Okay. Campurnya banyak apa? Dikit. Dikit aja. Dikit aja. Udah. Terus kita masukin es batu. Oke. Isinya tuh? Iya, bucin. Es batunya berapa? Setengah butir. Kamu suka yang dingin atau enggak? Suka dingin. Oke, lagi ya. Tapi lebih suka kan? Habis itu kita campur semuanya. Jadi pink kan? Yeah. Jadi minuman ini cocok banget kalau lagi siang-siang hari, panas terik. Itu cocok banget minum ini. Sama kalau misalnya lagi puasa, pas buka minum ini ya. Wah, segar banget ini. Ayo kita cobain ya. Coba, dua. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana. Amin. Nanti kita coba ya. Coba lagi kalau aku suapin. Oh iya benar. Hmm.
mau juga ya. Jadi berhasil atau tidaknya video ini ditentukan sama kalian. Kalian bisa tulis di komen bawah kira-kira Aksa berhasil nggak untuk bikin es campurnya. Nah, terima kasih banget buat Aksa yang udah nemenin aku buat video ini. Terima kasih ya, kamu udah buatin es campur ini. Buat kalian semua yang nonton video ini mungkin nanya, kenapa gua kasih Aksa challenge sop buah? Ini jawabannya. Ya, mumpung gua lagi ada di Wotemat, gua mau belanja dulu keperluan untuk syuting sop buahnya. Nah, minumannya itu gua pilih Milkis. Kenapa Milkis? Karena gua tahu Milkis ini seger banget. Yang gua ambil ini adalah Milkis susu soda. Susu soda tuh kayak gini tuh. Nah, kita ambil dua. Ini kayaknya seru juga nih. Ini Milkis melon, ya, melon. Wah, ya, ini sih seger banget. Ini di Lotemart gitu, dan ini di sini semuanya disajikan makanan-makanan Korea gitu, ada samyang juga, dan di sini juga ada nih. Gua ambil yang botol juga nih buat keperluan syuting. Sekarang kita udah belanja dan kita sekarang waktunya untuk bayar, karena kalau nggak bayar namanya nyolong. Oke, langsung kita bayar. Nah, jadi kemarin itu gue lagi jalan-jalan ke Lotemart dan gue nemuin banyak banget makanan-makanan dan minuman-minuman Korea gitu. Dan gue lagi nyari sesuatu hal yang kira-kira pas banget yang bisa dikombinasikan dengan sop buah. Pilihan gue jatuh ke Milkis. Karena Milkis ini punya rasa yang seger banget, perpaduan antara rasa susu dan soda. Jadi gue pikir bahwa ini pas banget untuk gue kasih ke Aksa, gue challenge Aksa biar dia bisa memadupadankan minuman ini. Dan karena alasan itulah gua nyarain Aksa untuk bikin es buah pakai Milkis. Seger banget antara susu dan soda ini, buat seger banget. Ini bisa kalian minum saat dingin atau nggak dingin. Dan kalian bisa coba ini buat siapapun yang nonton, segala umur itu bisa coba minuman ini. Selain kalian bisa dapat di Lotemart, minuman Milkis ini juga kalian bisa dapat di Indomaret dan teman-temannya. Jadi tunggu apa lagi? Itu rasain segernya. Nah, thank you buat semua teman-teman yang udah nonton video ini. Please like and share video ini kalau kalian suka sama video ini. Dan tulis di komen bawah kira-kira minuman Milkis ini cocok dikombinasiin sama makanan atau minuman apa. Kalian bisa tulis di komen bawah, nanti gue baca satu persatu. Sampai ketemu gue lagi di video-video yang selanjutnya. Stay positive and be creative.